Cuplikan detik-detik Mujahidin Al-Qassam menargetkan serangan pada kendaraan pendudukan dan tentara Israel yang menembus wilayah kota Khan Yunis, selatan jalur Gaza. Viral di media sosial Telegram pada Sabtu 16 Desember 2023. Tak terima atas aksi pasukan pertahanan Israel atau IDF yang dinilai sudah lewat batas. Karena terus memperluas wilayah operasinya, prajurit Al-Qassam tidak tinggal diam. Tindakan cepat langsung diambil prajurit Al-Qassam. Mereka langsung menyerang dan menembaki sejumlah tank musuh yang terdeteksi. Seperti yang terlihat dalam rekaman, di setiap sudut kendaraan militer Israel yang terdeteksi langsung mendapatkan peluru mematikan dari Mujahidin Al-Qassam. Semua serangan tepat mengenai sasaran dan tak ada yang meleset. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.